dari Lai kayak ini ngomong-ngomongnya Mas Erwin ya. Kenapa bos? Dari Medan ya. Oh iya lah, ini orang Batak, ini orang Batak. Dan pamnya apa, Le? Wah, enggak usah ya, di sini kan bukan untuk tanya marga-marga semua. Oh iya. Ya, enggak usah. Ya. Diskusi-diskusi. Iya. Tapi apa ini, mau bahas Quran, mau bahas hadis, atau bahas apa? Nander. Ya. Bahas hadis, bahas Quran. Ya tahu aja lu. Ya saya baca bahasa Indonesia, kau pun enggak tahu juga ya bahasa Arab. Ya bahasa Arab saya habis yang sama yang bisa. Nander bisa bahasa Arab enggak? Loh, saya bisa baca. Oh, baca ya. Iya, ya minimal baca. Kalau kamu bisa baca. Kamu bisa baca Ibrani dan Yunani yang apa enggak? Yunani aku bisa, Yunani bisa. Coba. Oke, ya. Saya buktikan ya. Enggak, bukan saya buktikan. Buka. Enggak, kita bukan, buktikan nih. Kamu udah bilang tadi bisa ya. Ini di record ya sama saya ya. Kamu apa, jangan bohong. Kalau ini kelas bahasa, nanti kita masuk Zoom. Enggak, untuk bahasa Yunani. Kamu jangan bohong. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau bisa bilang bisa. Masa kamu kalah saya sama saya evangelis? Kamu tahu sintaks Yunani? Nggak usah ke situ dulu. Tadi katanya bisa baca le. Ya. Kita tunjukkan ya. Katanya kamu bisa baca. Kalau bisa ya. Bisa. Enggak. Jangan bilang bisa enggak. Ya bisa apa enggak? Masa pendebat Kristen gak ada yang bisa baca Ibrani dan Yunani kalah sama evangelis Yonatan Nandar ya. Isinya ya, silakan. Loh, bisa enggak? Ini udah. Saya gini aja. Anggap saja aku enggak bisa. Ya, tadi bisa. Gimana sih? Katakan kamu bisa apa enggak? Silakan baca. Bisa apa enggak? Oh, enggak tahu saya. Loh, tadi bilang bisa. Itu direkam sama saya. Kalau kamu bisa, katakan bisa. Kamu mau berbicara tentang Alkitabmu, kamu hanya mengacu kepada terjemahan. Ya. Saya membahas kitabmu, saya bisa baca Yunani, saya bisa baca Ibrani. Tadi kamu bilang kalau bahasa Yunani bisa baca. Silakan baca. Bukan. Yang orang itu 5 orang nih. Gini, orang Islam itu. Udah ada orang. Orang Islam itu saya akui pintar membaca, tetapi tidak mengerti yang dibaca, nggak apa-apa. Tadi bilang oleh pintar membaca, tapi saya mengerti. Kenapa? Karena saya bukan mengerti, memahami, mengerjakan, mampu melakukan dan mengajarkan. Gimana bisa? Jadi gini. Kamu gimana mengerti? Orang baca saja nggak bisa. Munim situ orang kan itu ngomong banyak orang Muslim di Indonesia jadi kedelai katanya. Parah tapi jangan ke situ dulu ya. Kamu tadi ya kamu kan jadi orang Kristen harus mengikuti keinginan roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kedamaian, kesetiaan, ya kan? Tidak pendendam, dan penguasaan diri. Nah, kamu mampu nggak menguasai diri kamu untuk tidak berkata bohong? Tadi kamu bilang kalau kamu ini bisa baca Yunani. Saya menguasai diri saya bukan hanya tentang berkata bohong. Menguasai diri saya untuk tidak mengingini istri orang lain. Bayangkan kamu kok itu bilang tadi bisa baca Ibrani. Kamu bilang bisa enggak ya, bilang bisa enggak. Udah saya katakan enggak bisa baca, udah selesai. Kita diskusi lebih produktif. Iya. Bilang dari tadi. Udah enggak apa-apa. Anggap aja saya enggak bisa bilang dari tadi. Kalau jangan berbohong. Ini nanti kita dialog khusus berbahasa Yunani. Yohanes pasal 1. Kamu saya enggak kamu kita, saya suruh baca aja.
kamu saya suruh baca aja nggak bisa, mau ngomongin tentang Yohanes 1 ayat ke 1 sekarang. Sekarang kamu bisa baca nggak Yohanes 1 ayat Kalau memang Nandar bahasa Yunani, saya tantang kamu, mari eksegese Yohanes pasal 1 dari bahasa Yunaninya, dari sintaksnya. Kamu ya, ya, dengarkan saya. Gini. Kamu sebentar. Enggak, dengar dulu dong. Gini, supaya orang tahu apakah saya bisa bahasa Yunani atau Nandar yang bisa bahasa Yunani, kita masuk kepada eksegesi pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja. Yohanes pasal 1. Assalamualaikum para ujar. Enggak, kita tingkatkan tantangan saya gitu. Kita eksekusi, mau nggak di malam ini? Le, baca dulu, Le, baca, Le. Baca aja, saya tidak tadi bisa. Gini loh, gini. Kamu mau mengeksegesis, tentang Biblos yang berbahasa Yunani. Orang iya. Kamu saya suruh baca aja nggak bisa. Gimana kamu bisa mengeksegesis? Aku bilang gini, aku anggap saja tidak bisa baca. Bukan anggap, tapi karena kamu memang bisa bahasa Yunani, bisa baca. Loh, siapa saya yang bilang? Lagi eksegese Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa enggak. Itu kata demi kata? Kalau mau saya kasih link Zoom, FIC bisa. Ah, link Zoom. MCC, oke, ngapain ke situ? Kamu di sini sudah saya sediakan loh. Ini ada Bang Kores, ada Bang Gopur, dilihat oleh 133 orang. Gak apa-apa. Anggap saja ya. Saya tidak baca, gak apa-apa. Loh, mau anggap kamu mau mendebat sesuatu, tapi kamu tidak bisa baca. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan itu? Orang kamu gak bisa baca. Loh. Oke ya, ini sekarang. Ini kitab loh. Ini loh, kalau kamu nggak mau online, saya punya Alkitab berbahasa Yunani nih, ya. Wah. The Greek New Wah. Testament. Ini dari Bunda hamba Allah ya, berbahasa Yunani ini. Kita bahasa Hadis dulu tuh, mau nggak bahasa Hadis? Loh, kamu bisa baca bahasa Arab nggak, huruf-huruf Arab? Ya, saya bisa buka Quran. Coba saya bukakan nih. Ini saya buka tunjukkan Quran. Bahasa Yunani, kamu nggak bisa baca, ya. Ola dot okay. Mami. Wei, saya buka Hadis ya. Gak usah. Jadi saya bacakan Hadis yang paling mudah ini. Aku mau baca Hadis. Aku mau Hadis boleh. Loh, ini saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Hadis. Erben keluar kandang. Nih Erben, nih ya, ini nih ya, ini ada. Aku mau belajar. Kamu ini kan belum tahu sih ya bro. Lo, ini coba perhatikan nih, ini ada Hadis nih, ya. Ada. Saya mau baca Hadis. Kamu bisa baca Quran nggak? Oke, sebentar ya. Nggak ini loh. Halo Bang Kores, jadi gini, sebentar ya. Tadi kronologinya Erben itu bilang bahwa sebentar Erben jangan terguncang dong. Gak apa-apa, saya turun kalau nggak boleh belajar Hadis. Loh, kamu bukan mau belajar, tadi kamu mau mendebat tentang Hadis. Ini saya tunjukkan Hadis yang masih dalam huruf gundul. Kalau saya bisa bacanya. Apa-apa. Ya, saya bacakan kepada kamu ya. Anna Abdillah ibn Umar bin Ais radhiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Silakan diulangi, bisa enggak? Nih, saya mah bisa. Saya mau ya. Belajar. Anna Abdillah bin Umar. Ini. Aduh, tadi ya. Erben gini Ben. Enggak ya. Tahu ya. Erben Sunan Tirmidzi 1379. Aduh, si Erben. Saya mau belajar ini dari kalian ya. Erben. Bentar. Saya mau belajar Hadis penjelasannya dari. Mau suruh baca aja nggak bisa. Bisa baca. Kamu disuruh baca. Enggak, kamu disuruh baca aja nggak bisa. Saya buta huruf, nggak apa-apa. Saya mau belajar Hadis huruf. Dari Yonatan Nandar, Sunan Tirmidzi. Saya
1379. Baca dulu. Katakan baca begini. Dulu. Ini enggak usah lari ke situ. Enggak usah lari ke situ. Tadi kamu aja. Dan Supiah, tadi kamu hadir, dengarkan dulu ya, jangan dipotong ya. Erben, suara saya jelas nggak Bang Gopur? Kalau Bang Gopur, ya ketutup. Ya. Erben, Erben, halo, halo. Oh, aduh, Erben, suaranya kecil, Mbak. Bukan, hadis ini gimana nih? Hadis ini, loh. Enggak, kamu mau mendebat hadis, kamu bacanya dari terjemahan. Tadi kamu bilang kamu bisa baca Yunani. Dasar untuk ini loh, dasar untuk mendebat sesuatu itu minimal sudah dan dapat membacanya. Kalau saya membahas Alkitabmu, baca Yunani saya bisa. Ya, mau baca Ibrani saya bisa. Udah tersedia di laptop saya, Alkitab terjemahan ada. Ya, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Ibrani ada. Alkitab bahasa Arab ada, Yunani ada. Lengkap saya. Bukunya ada nih Erben, nih lihat nih Erben, bukunya ada nih The Greek New Testament, nih ada. Sebentar. Bisa nggak? Sebentar, jangan lari ke situ. Nih Alkitab berbahasa Arab saya ada, lengkap. Evangelis itu memang lengkap guys. Alkitab berbahasa Arab ada, Alkitab berbahasa Ibrani, Biblia Hebraika ada, buku-buku lengkap tentang Ibrani dan Yunani ya. Ini kamu bisa baca nggak nih? Nih, Erben lari. Lari kan? Aduh, si Erben mau lagi. Halo Bang Kores, lari dia. Tadi sok-sok. Iya, mereka tuh pengen langsung gini. Jadi kalau mereka tuh kayaknya anak-anak Kristen itu, mereka tuh lompat dari SD langsung SMA mereka itu. Nah, gak mau mereka belajar bahasa dulu tuh, gak mau mereka. Halo. Nah, inilah yang terjadi sama Erben dan kawan-kawannya gitu. Ya tadi masuk dia, dia bahasa mau, asli mau dulu, gak mau dia. Ya bro, tadi dia masuk mau bahas Quran sama hadis. Bingung ditawarin sama Mas Jonathan, Mas Endar, udah nih baca ini aja, dia bilang bisa, dikeluarin laptopnya, aku nggak bisa. Ada lucu, dia bilang lucu, bisa lucu, baca Ibrani. Iya nih lucu-lucu aja mereka mah. Iya, langsungnya pengen langsung masuk ke intinya bahasanya dulu harus bisa tuh. Betul. Main Greek bisa nggak dia? Nah, kalau kita belajar ini dari dasarnya ya, dari alfabetnya. Ini saya membeli bukunya loh, belajar ini bahasa Yunani Koine. Dan yang dijelaskan oleh Bang Kores ini ya mengenai vokatif ada di sini Bang Kores. Saya lupa halaman berapa ini. Nah ini Bang Kores, yang apa namanya, yang tentang indikatif, imperatif, terus ada lagi tentang ya, lima kata benda Yunani, lima ya, bentuk kata benda Yunani. Iya ada di sini Bang Kores, di halaman berapa aku lupa ya. Mana ya, ada kok di halaman berapa ya. Ada pokoknya di sini dijelaskan loh, bahasa Yunani, ya ini bahasa Yunani. Kitabnya ini atas, alhamdulillah atas perantara Bang Kores, ada hamba Allah yang membelikan buku Perjanjian Baru Greek Koine. Jadi dasarnya dari sini dulu bisa baca, lalu kita ada untuk menyesuaikan. Bener nggak bunyi ayatnya? Ini ada bahasa Yunani.